pujian-pujian Allah kepada hambanya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan berapa banyak uang yang bisa dia kumpulkan di dunia. Tidak pernah Allah memuji orang semata karena dia paling banyak uangnya. Allah juga tidak pernah memuji orang semata karena dia di dunia dapat jabatan tinggi, disebut-sebut sebagai katakanlah seorang yang paling dihormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak pernah memuji di Al-Qur'an. Demikian pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya kepada seorang semata karena fisiknya. Tapi semua sebutan-sebutan baik Allah kepada hambanya itu terkait dengan amal perbuatannya. Sudah itu. Karena itu tidak sedikit kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, bapak-bapak dan ibu, Allah menyebutkan iman dan amal soleh itu selalu bersamaan. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Di akhir suratul Kahf, di akhir surah Maryam, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dalam akhir surah Kahf, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka lah, kata Allah, bukan yang lain. Mereka lah jannatul firdausi lahum, bagi mereka jannatul firdaus, yaitu surganya Allah al-firdaus, surga yang paling tinggi, nuzula, menjadi tempat tinggal, khalidina fiha, selama-lamanya. Di akhir surah surah Maryam, innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, sayaj'alu, Allah akan berikan mereka, Allah akan jadikan untuk mereka, ar-rahman wudda, sayaj'alu lahumur rahman, Allah yang maha pengasih akan menjadikan untuk mereka wudda. Apa itu wudda? Kasih sayang. Kita kalau disayangi sama suami kita, ibu-ibu, senang kita ya, senang hati, tenang. Kalau kita jadi istri disayangi suami, tenang hati kita. Kita jadi suami disayangi istri juga gembira. Kita jadi anak disayangi orang tua, masya Allah. Kita menjadi seorang di tengah-tengah masyarakat, tetangga kita sayang sama kita, selalu menanyakan kabar kita. Kalau kita sakit ditengok, dikunjungi. Kalau kita kurang ditawarkan sesuatu, oh, rasanya tidak mau pindah kita dari tempat itu. Ya begitu bapak-bapak, ya. Nikmat rasanya kita berada di tengah-tengah orang yang menyayangi kita. Apalagi dalam ayat ini yang sayang sama kita itu Allah. Apalagi yang kita cari? Apalagi yang kita cari? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada kita, maka dalam hadis kudsi kan disebutkan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kasih sayangnya kepada seseorang, maka Allah akan umumkan di langit, wahai malaikat, saya sayang sama hamba saya. Maka kemudian para malaikat mendoakan orang yang disayangi oleh Allah, dan kemudian Allah Ta'ala yudha'lahul qabul, Allah Ta'ala akan masukkan di hati hamba-hambanya di dunia rasa sayang kepada orang itu.
Jadi kalau kita cari orientasi supaya Allah sayang kita, maka itu akan otomatis membuat orang-orang juga akan sayang sama kita. Jangan kebalik. Jangan terbalik. Ini ibaratnya kalau kata orang dulu, ulama-ulama kita, kalau kamu mau apa sukses, maka orientasikan yang utama itu adalah cari ridho Allah, seperti orang menanam padi di sawah. Kalau orang menanam padi di sawah, maka rumput-rumput akan ikut tumbuh. Tapi kalau sebaliknya, menanam rumput tidak akan tumbuh padi di sawah. Kan begitu ya bapak-bapak ya. Kalau kita tanam rumput itu di sawah, tanam padi itu ikut rumput-rumput di pematang tumbuh. Nggak pernah kita tanam rumput, tapi dia ikut. Karena intinya sudah kita lakukan, maka yang lain-lain akan mengikut. Tapi coba, bapak-bapak tanam rumput di sawah itu, pematang. Nggak akan tumbuh padi di tengah sawah kita itu. Itu ilustrasi gambaran. Ilustrasi dan gambaran mana yang pokok dan mana yang pelengkap. Mana yang inti dan mana yang tambahan. Apa yang inti dan pokok itu? Nah, tadi di ayat itu. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan kasih sayangnya kepada orang itu. Maka kalau kita ingin kasih sayang, dan kasih sayang di sini adalah kasih sayang yang al-wuddu bimana ar-rahmah al-khassah. Rahmat yang khusus dari Allah. Karena kalau rahmat dalam arti kasih sayang secara umum, maka semua manusia dapat. Bahkan orang yang tidak mau beribadah pun dia dapat rahmat Allah dalam makna yang umum. Dia dikasih hidup. Itu kan rahmat Allah. Bukan hanya yang tidak mau beribadah, yang memusuhi agama pun masih dikasih rahmat oleh Allah secara umum. Dia dikasih hidup, kasih kaki, bisa bekerja, kasih tangan, kasih mata. Bahkan kadang-kadang rezekinya lebih banyak. Bahkan dikasih kekayaan juga. Bahkan dikasih ilmu juga, walaupun dia benci kepada agama. Kadang-kadang banyak. Pagi-pagi dikasih dia sarapan oleh Allah. Itu rahmat secara umum. Tapi ayat ini tidak bicara tentang rahmat secara umum. Ayat ini bicara tentang rahmat dan kasih sayang yang khusus dari Allah. Apa itu rahmat dan kasih sayang yang khusus oleh Allah? Dari Allah Subhanahu wa taala, setiap langkahnya itu dia dilindungi oleh Allah. Maka dia tidak akan mudah. Tidak akan mudah tergoda. Maka dia tidak akan mudah meninggalkan tuntunan agama. Kalau dia ada rasa malas sholat, Allah berikan ingatan di hatinya, langsung dia kaget. Oh, astagfirullah, saya belum sholat. Itu rahmat khosoh, itu sayangnya Allah. Dan kadang-kadang Allah memberikan kasih sayangnya itu tidak hanya melalui ilham kepada hati kita, tapi kadang melalui orang lain. Maka kalau kita dinasehati orang, bapak ibu, jangan marah sama orang yang nasehati kita. Rasul sampaikan, kalau Allah masih sayang sama seseorang, saqa ilaihi man yuzakiruhu idha gofila, maka Allah akan bawa orang lain untuk menasehatinya ketika dia lupa. Itu sayangnya Allah. Jadi kalau ada ustaz mengingatkan kita, kalau ada tetangga mengajak kita, kalau ada adik atau kakak kemudian, yuk begini, jangan begini, menasehati kita, jangan mengucap kasar, jangan kita marah. Karena apa? Itu jalan Allah memberikan kasih sayangnya khusus kepada kita. Kita diberikan peringatan.
Kalau sudah tidak ada orang berani memberi peringatan kepada kita, karena setiap kali kita diberi peringatan kita marah, maka hati-hati. Itu tandanya bahwa semakin jauh jalan kasih sayang Allah sama kita. Kalau sudah semakin tidak berani orang mendekat kepada kita, ittiqa'a syarrihi. Ada orang yang tidak berani orang lain mendekat kepadanya, karena kalau ada orang nasihatin dia, dia marah. Karena dia selalu merasa diri paling hebat. Karena dia tidak pernah mau membuka telinganya, hanya membuka mulutnya saja untuk ngomong, tidak mau dengar orang. Akhirnya orang tidak mau mendekat kepada dia. Itu tanda bahaya, alarm lampu kuning. Kalau dia tidak ingat, nanti ujungnya seperti Fir'aun. Fir'aun itu orang yang tidak pernah ada orang berani menasihati dia. Karena setiap ada yang menasihati dia, dipenggal kepalanya. Sampai Nabi Musa, Nabi Harun, ketika diminta oleh Allah, izhaba ila Fir'auna innahu togo. Musa, Fir'aun, Musa, Harun, pergi ke Fir'aun, nasihati dia. Qala innana nakhafu an yafruta alaina aw ayatka. Ya Allah, kata Musa, Fir'aun berat nih, Fir'aun, ya Allah. Semua yang nasihatin dia dipenggal kepalanya. Innana nakhafu an yafruta alaina aw ayatka. Kami takut, khawatir. Ini Musa mengatakan, coba. In Nabi Musa, nabi. Nakhafu an yafruta alaina. Kami takut nanti dia akan yafruta alaina aw ayatka. Kami takut dia memperlakukan kami sewenang-wenang dan akan menindas kami. Itu bahasa halusnya, bahasa gampang-gampangnya, nanti dipenggal kepala kami, ya Allah. Apa kata Allah? La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan takut Musa dan Harun, untuk kalian berdua aku yang akan mengawal kalian berdua. Itu. Kenapa sampai Fir'aun demikian sesat sampai ujungnya, ujung sampai akhir kemudian dia meninggal dalam keadaan kufur? Karena tidak mau menerima nasihat. Karena itu kata Rasul yang mulia, man ahabbaka nasohaka. Orang yang sayang padamu pasti suka menasihatimu. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita semua. Pertama, mari kita ingat ayat-ayat Allah tadi. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dan amal soleh. Sudah, itulah orientasi hidup kita. Hidup kita ini tidak panjang, bapak-bapak, ibu. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Berapa lama? Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali mengingatkan. Karena dia tahu, Allah pencipta kita, Allah itu tahu bagaimana jiwa manusia. Kalau dikasih nikmat sedikit, dia lupa diri. Dikasih umur sedikit panjang, wah dia sombong. Maka Allah ingatkan, hei umat Muhammad, dalam Al-Quran kan, jangan sombong, karena kami sudah pernah menciptakan manusia yang jauh lebih panjang umurnya dari kalian. Dan mereka mati juga. Coba umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Gambarannya, wala bisa fi qaumihi alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu tinggal di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. Artinya apa? 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah. Ada kita pernah mimpi punya umur 950 tahun. 60 tahun, 70 tahun saya sudah osteoporosis gitu. Apa osteoporosis itu? Bahasa sasak tua, geger gitu, balut bulu, wah. 100, udah luar biasa. Orang ziarah ke dia, orang 100 tahun umurnya. Heran, ada yang 100 tahun umurnya. Kagum. Ini 950 tahun. Jadi kita sekarang jangan sombong. Allah pernah menciptakan yang umurnya 10 kali lipat dari kita. Kemana mereka sekarang? Beritahu, mana dia sekarang? Hah? Di mana dia tempatnya? Di perut bumi. Sudah selesai.
ya. Asyaddu quwatan, bukan hanya yang lebih panjang umurnya, yang betaknya lebih belit dari kita juga banyak. Jadi kalau bapak-bapak fitness itu jangan sombong, lihat di kaca, wah oh, besar. Eh kecil itu Pak, zaman dulu itu besar-besar, bahkan katanya Nabi Adam AS itu tingginya itu sampai berapa belas depa katanya. Mungkin sampai atap masjid ini tingginya. Nabi Adam AS dan orang-orang itu besar. Dan itu tidak mustahil. Kenapa? Hewan-hewan dulu jauh lebih besar dari hewan sekarang. Dulu dinosaurus kayak apa besarnya? Sekarang gajah saja sudah kaget kita. Kalau gajah sekarang zaman dinosaurus marah tedes. Apa tedes? Marah tedes. Seperti semut kecil gajah zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh dinosaurus belik-belik marah apa jadi? Bahasa sasak sih ada sasak sih. Kayak besar rumah hewan zaman dulu. Jangan sombong kita. Kita ini cenderung semakin kecil. Semakin kecil dan semakin lemah walaupun ilmu dan teknologi semakin maju. Tapi manusia itu sebenarnya sudah punya banyak keterbatasan. Karena itu kita jangan sombong. Tidak boleh menyombongkan fisik, tidak boleh menyombongkan apalagi yang di luar fisik kita. Karena semuanya sifatnya hanya sementara. Orientasikanlah diri kita pada hidup yang sebentar ini kepada sesuatu yang memang betul-betul penting. Apa itu? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Yuk kita jaga iman kita, mari kita tambah amal soleh kita. Udah, itu sudah. Jangan terlalu banyak kita berpikir macam-macam. Mari kita jaga iman kita, tambah amal soleh kita. Kata amal soleh itu isinya lapang sekali. Semua hal yang membawa kebaikan untuk diri kita dan orang lain serta tidak melanggar prinsip ajaran agama, maka itu amal soleh. Bahkan bukan hanya yang membawa kebaikan, yang menghindarkan dari keburukan. Sesuatu yang menghindarkan kita dari keburukan dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama, itu amal soleh. Jadi dua sisi. Maka bapak-bapak, ibu, kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasih sedekah orang, amal soleh. Bantu orang yang kesulitan, amal soleh. Menyingkirkan bahaya dari jalan, entah itu duri, batu, apa saja yang membahayakan, ya. Paku, atau kalau ada lubang di jalan kita tutup, itu amal soleh. Kalau tidak bisa melaksanakan amal soleh, ya, yang membawa kebaikan untuk orang, maka lakukanlah amal soleh dalam bentuk tidak membawa kemudaratan untuk orang. Apa bentuknya? Kata Rasulullah SAW, al-kafu anil aza, mencegah diri kita dari memudaratkan orang. Mulut jangan ngatain orang, itu amal soleh. Jadi kita diam, nggak usah komen-komen. Ada orang ngomongin misalnya, oh ini si bapak ini begini-gini-gini, kita diam saja. Itu amal soleh. Karena apa? Kita menghindarkan orang dari mudaratnya mulut kita. Jadi amal soleh itu ada yang aktif, ada yang pasif. Dua-duanya itu amal soleh. Dan dua-duanya dipuji oleh Rasul. Dan amal soleh yang pasif itu juga manfaatnya, kegunaannya kadang-kadang jauh lebih penting daripada amal yang aktif pada masa-masa tertentu. Terutama pada saat menyebarnya fitnah. Yang namanya fitnah itu biasanya dari mulut manusia. Maka kalau kita mau memutus rantai fitnah, salah satu jalan paling bagus kita diam. Coba misalnya fitnah melalui WA. Kenapa fitnah melalui WA itu bisa tersebar? Karena kita share. Bagaimana cara kita menghentikannya? Kita diam, enggak usah kita bagi lagi, kita terima, sudah diam. Kalau semua diam, maka berhenti fitnah itu. Mau segalak-galaknya, mau sehebat-hebatnya fitnah, kalau kita manusia kaf, kita diam, tidak ikut, maka selesai dia. Energi fitnah itu adalah dari gerak kita. Kalau kita diam, selesai dia.
mau apapun namanya. Tapi kalau kita aktif bergerak, maka fitnah yang kecil itu akan berlipat. Wih, semakin. Maka bapak-bapak ibu, kita semua ini kalau apa namanya, kalau dalam bahasa Al-Quran ya, semua takdir itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ikhtiar kita ini sangat menentukan dalam kehidupan dunia ini. Kalau dalam bahasa misalnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kalau kita bicara tentang keburukan-keburukan, hal-hal yang tidak baik yang terjadi, bima kasabat aydikum. Kata Allah, ingat kamu di situ punya kontribusi. Ada peran kita di situ, maka sesuatu itu terjadi. Nah, karena itu saya berpesan. Boleh saya berpesan ya Bapak Ibu ya? Nah, saya berpesan, mari pertama tadi kita orientasikan iman dan amal soleh. Yang kedua, kita maknakan amal soleh ini lapang dan luas dalam dua bentuk, aktif maupun pasif. Aktif dalam hal yang baik. Ketika ada yang buruk, maka minimal bentuk amal soleh kita tidak ikut-ikutan. Kalau kita tidak sanggup untuk katakanlah meluruskannya, kan tidak semua orang bisa meluruskan fitnah. Kadang-kadang kalau kita meluruskan fitnah, kita ikut di fitnah. Maka kadang-kadang ya kita diam. Kecuali kalau orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kewenangan, orang yang misalnya didengar, maka dia menyuarakan. Tapi kalau kita yang biasa-biasa, kadang-kadang kita memang tidak sanggup. Fitnah itu terlalu besar, maka bagaimana cara kita beramal soleh pada saat fitnah? Yaitu kafu anil aza, kita diam, tidak usah ikut-ikutan. Itu sebabnya dulu bapak-bapak ibu ya, pada masa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, kan saat itu ada fitnah. Nabi meninggal, lalu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, mulai Sayyidina Utsman itu mulai timbul fitnah, provokasi macam-macam. Orang yang tidak dapat jabatan dan dia ingin jabatan pada masa Sayyidina Utsman, apa katanya? Utsman ini temannya saja yang diangkat jadi pejabat. Itu dari zaman Sayyidina Utsman. Jadi kasak kusuk memperebutkan jabatan dari zaman Sayyidina Utsman. Ah, Utsman ini keluarganya saja diangkat jadi pejabat-pejabat di mana-mana. Kita ini dapat apa? Mulai ada diprovokasi. Ada tokoh-tokoh Yahudi mulai provokasi, ada juga orang beriman yang hatinya lemah yang ingin menginginkan dunia lebih dari yang lain juga ikut terprovokasi. Akhirnya datang dari luar Madinah, masuk ke Madinah, diserbu Sayyidina Utsman. Bahasa gampang-gampangnya, diserbu istana, rumah beliau. Sampai kemudian beliau sedang baca Quran, dibunuh Sayyidina Utsman. Itu darah yang pertama mengalir, darah dari seorang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah. Kenapa sampai darahnya tertumpah? Karena fitnah. Ini bahaya. Makanya kalau Quran yang lama itu pada kata wal yatalattaf di dalam surah Kahfi itu merah ditulis, karena konon disitulah darah Sayyidina Utsman di kata wal yatalattaf itu tumpah. Wal yatalattaf wala yushiran nabikum ahada. Pada kata wal yatalattaf itu ditulis pakai tulisan merah, pengingat bahwa darah dari seorang khalifah, orang yang dijamin satu dari 10 orang yang dijamin oleh Allah, oleh Rasul pasti masuk surga, itu darahnya tumpah karena fitnah jabatan. Ini. Ingat-ingat ini Bapak Ibu. Ingat-ingat. Terbayang enggak kita nih zaman sekarang nih, ada orang yang sangat dicintai Rasul, dijamin masuk surga oleh Nabi, artinya dia sangat dicintai oleh Allah, tapi kemudian dibunuh hanya karena berebut jabatan. Terbayang enggak sama kita? Enggak terbayang. Itu kejamnya
fitnah. Itu kejamnya fitnah. Ketika fitnah sudah tersebar, maka orang baik, orang soleh, orang segala macam akan kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalau fitnah itu sudah tersebar, karena mudaratnya tidak hanya menimpa orang-orang zalim, semua kena. Contohnya siapa? Sayyidina Utsman. Meninggal Sayyidina Utsman, naik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib naik pun fitnah semakin merajalela. Semakin merajalela, 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 sampai ujungnya apa? Sayyidina Ali pun dibunuh oleh orang Khawarij. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Orang Khawarij. Siapa Abdurrahman ini? Apakah orang yang tidak pernah sholat? Abdurrahman bin Muljam ini orang soleh. Ibaratnya kalau lihat asarus sujud dalam di dahinya itu bersinar-sinar karena dia selalu sholat malam. Dia termasuk min hamalatil Quran, penghafal Quran. Penghafal Quran ini, bapak-bapak. Penghafal Quran. Tiap malam dia qiyamul lail, sholat tahajud. Orang yang soleh. Secara ritual, soleh. Kenapa kok dia bisa bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Karena fitnah kekuasaan. Apa kata orang Khawarij? Khawarij itu dulunya bersama dengan Sayyidina Ali berperang lawan Muawiyah. Karena fitnah juga. Kenapa sampai Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah? Karena ada fitnah. Begitu Sayyidina Ali mau menerima perdamaian, apa kata orang Khawarij? Oh, berarti Ali ini dia berhukum dengan selain Al-Quran. Karena dia menetapkan hukum untuk damai. Berarti dia ini orang sesat. Berarti dia ini orang kafir. Coba. Karena beda pendapat hanya dalam masalah yang bukan merupakan rukun agama, karena berbeda pendapat, oh ini kafir. Jadi kalau sekarang kita dengar orang-orang gampang-gampang karena masalah politik, apa ini kafir, ini kurang Islam, ini. Nah itu berarti ngikut Khawarij. Karena dia sudah meyakini bahwa Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, maka mereka orang Khawarij itu mengumpulkan tiga orang. Orang-orang yang dianggap paling hebat, paling soleh, paling alim di antara mereka untuk membunuh masing-masing sahabat Nabi. Maka ada yang pergi membunuh, berusaha membunuh Muawiyah, ada yang pergi membunuh Amr bin As, ada yang pergi membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang ke Muawiyah, yang ke Amr bin As itu tidak bisa menunaikan tugasnya karena satu dan lain hal. Ali bin Abi Thalib ketika pergi sholat subuh dipenggal ketika sholat, ditebas ketika sholat. Karena apa? Fitnah. Siapa Ali bin Abi Thalib? Satu dari sedikit orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa Ali bin Abi Thalib? Menantu Nabi. Siapa Ali bin Abi Thalib? Orang yang mau meletakkan dirinya untuk mengganti Rasul ketika Nabi hijrah. Dia sengaja tidur di atas tempatnya Nabi. Padahal saat itu orang Quraisy siap untuk membunuh, menyerbu rumah Nabi. Dia mengorbankan diri dengan nyawa. Dia satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Menantu Nabi. Dia orang yang paling alim. Orang yang, ya Allah, udah gak bisa kita sebut lah istilahnya. Hebatnya namanya Ali bin Abi Thalib. Di setiap peperangan dialah pembela Islam. Terbunuh karena fitnah. Jadi ini cukuplah jadi pelajaran buat kita, bapak-bapak, ibu ya. Bahwa fitnah itu kalau dibiarkan merajalela, dia itu bisa menghancurkan, membinasakan orang-orang terbaik di kalangan umat. Maka jangan kita biarkan. Salah satu caranya adalah jangan ikut menyebarkan. Ada hal-hal yang sifatnya apa namanya fitnah-fitnah kepada siapapun. Kepada pemimpin kah namanya, kepada tetangga kah namanya, udah enggak usah. Jangan kita yang penting ini bukan saya. Ikut saja kita sebarkan. Itu kan orang. Hati-hati. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kaedah di dunia ini apa?
kalau kita berbuat baik, kebaikannya kembali ke kita. Wa in asatum falaha, kalau kita berbuat buruk, maka dia pasti kembali ke kita. Seperti bumerang, kita lempar, dia akan berbalik. Jadi jangan pernah mengatakan itu bukan saya. Tidak apa-apa saya omongin dia, kan dia bukan saya. Hati-hati Pak, hati-hati. Kama tadinu tudan, sebagaimana kita berlaku, seperti itu kita akan diperlakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu kita jaga persaudaraan kita masing-masing ya, satu sama lain. Baik-baik kita bermasyarakat, bersaudara, kita banyak syukur, kita orientasikan, yuk kita beriman amal soleh sajalah. Gak usah terlalu banyak ngurus orang. Urus orang, urusan-urusan orang gak usah. Ini beberapa kali saya sampaikan, kita kadang-kadang yang dekat kita tinggalkan, yang jauh kita urusi. Lingkungan kita belum sepenuhnya baik, justru yang tuh jauh yang kita komentari. Urusan yang terjadi, orang perang, kita yang ribut di sini. Orang kejadian-kejadian di mana yang memang tidak ada kaitannya dengan kita. Di Rusia, Ukraina, perang ribut, NATO, Amerika. Udah, enggak usah terlalu banyak habis waktu di situ. Mari benahi lingkungan kita. Sudah bersih enggak lingkungan kita? Masjid kita sudah makmur enggak? Tempat wudunya sudah bersih enggak? Gotong royong kita sudah bagus enggak? Persaudaraan kita sudah kita jaga enggak? Itu yang paling penting. Karena Islam mengajarkan kita untuk mendahulukan yang lebih dekat, yang lebih besar tanggung jawabnya, itulah yang kita benahi lebih dulu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua bisa terus membangun kebersamaan, kekompakan, persaudaraan yang ada di Unter Iwis ini ya, Unter Iwis, Keratu ya, Sumbawa. Yuk jaga. Ini tanggung jawab kita ya. Semakin dekat sesuatu, semakin besar tanggung jawab kita dan semakin ditanya oleh Allah. Kita tidak akan ditanya tentang anak orang, anak kita yang ditanya nanti di akhirat. Kita tidak akan ditanya tentang istri orang, istri kita yang ditanya nanti. Kamu bagaimana mendidik istrimu? Itu pertanyaan Allah. Tidak ada Allah nanya kita istri orang, tidak ada Allah tanya kita anak orang, tidak ada Allah tanya orang tua orang, orang tua kita. Bagaimana kau memperlakukan tetanggamu? Seperti apa kita dengan tetangga? Itu yang akan ditanyakan oleh Allah. Karena itu, mari kita pastikan yang merupakan tanggung jawab kita, kita tangani dengan sebaik-baiknya. Yang bukan urusan kita, ya sudah cukup. Tidak usah kita urusi, habis waktu kita. Umur kita pendek, ya, kesempatan kita tidak banyak, mari kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Berikanlah kami manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami dan ajarkan kami ya Allah ilmu-ilmu yang memang bermanfaat untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.